Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu dua cara menyembunyikan foto dan video dari galeri. Dengan menggunakan cara ini, orang lain yang meminjam HP kalian tidak akan bisa menemukan foto dan video yang kalian sembunyikan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah menyembunyikan foto dan video tanpa menggunakan aplikasi. Contoh, saya akan menyembunyikan kedua foto ini, foto kumis dan juga foto lampu. Oke, sebelum disembunyikan, terlebih dahulu pastikan kalian mengetahui untuk lokasi foto ini. Sekarang kita buka file manager atau pengaturan berkas yang ada di HP kalian. Kalau tidak ada, silahkan kalian download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian setelah itu, kita buka untuk lokasi foto yang tadi disimpan. Ya, untuk lokasi foto ini saya simpan di desim, kemudian kamera. Ini dia untuk foto kumis dan juga foto lampu ya. Nah, ini dia. Kemudian untuk menyembunyikannya, caranya sangat gampang. Pertama, kalian tekan dan tahan, kemudian ganti untuk nama dari gambar ini. Ya, setelah ditahan, kemudian kita klik titik tiga yang ada di atas, lalu pilih ubah nama. Setelah itu, kita tambahkan titik di bagian depan dari nama tersebut. Ya, untuk bagian depannya saya tambahkan titik. Kemudian oke. Ya, sekarang untuk nama sudah berganti dan di depannya ada terdapat titik ya. Sekarang kita coba buka galeri. Oke, untuk kedua foto kumis dan juga foto lampu sudah tidak ada di galeri ya. Nah, walaupun foto berhasil disembunyikan di galeri, tetapi di file manager masih terlihat. Cara untuk menyembunyikannya sangat mudah. Kalian tinggal klik titik tiga yang ada di atas ini. Setelah itu masuk ke menu pengaturan. Berikutnya sembunyikan file system. Oke, sekarang di file manager pun untuk foto sudah berhasil disembunyikan. Dan untuk menampilkannya sama seperti tadi, kita masuk ke pengaturan, lalu sembunyikan file systemnya, kita centang atau kita hilangkan centangnya. Maka untuk gambar akan keluar kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah menggunakan aplikasi. Untuk foto yang saya sembunyikan sama, yaitu foto kumis dan juga foto lampu ya. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan kali ini adalah aplikasi kalkulator. Kalian bisa menurut aplikasi ini di Play Store atau pada link yang ada di deskripsi video saya. Ya, langsung saja sekarang kita buka aplikasi kalkulator ini. Kemudian kita oke. Sekarang langkah pertama kita buat terlebih dahulu password. Untuk passwordnya di sini angka 6 sampai 9 digit. Contoh saya buat password. Kemudian untuk konfirmasi kita tekan sama dengan. Setelah itu oke untuk konfirmasi lagi. Dan berikutnya kita buat untuk konfirmasi passwordnya. Kemudian klik lagi sama dengan. Ya, setelah password dibuat, kemudian kita klik next. Kemudian klik lagi next. Nah, berikutnya sekarang untuk menyembunyikan foto atau video supaya tidak dilihat di galeri, kita klik icon plus yang ada di bawah kanan ini. Kemudian pilih lagi picture untuk menyembunyikan foto. Setelah itu, ya, gambar kumis kembali kita sembunyikan. Setelah itu, berikutnya pilih Move to File. Pilih lagi Picture. Lalu pilih Hidden untuk menyembunyikan. Terakhir kita pilih OK. Ya, sudah berhasil untuk kedua foto tadi yang kita sembunyikan sudah tidak tampil lagi di galeri. Ya, untuk foto kumis dan juga lampu sudah tidak terlihat lagi. Oke teman-teman, itu dia dua cara singkat untuk menyembunyikan foto dan video dari galeri. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.